أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فيا أيها المسلمون أوصيكم فإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم فإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد kaum muslimin jamaah salat id 1437 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua tahun ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merampungkan rangkaian ibadah-ibadah Ramadan hari demi hari dalam satu bulan penuh kita lalui dengan penuh ibadah dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermunajat kepada Allah agar kiranya semua ibadah yang telah kita lakukan semua kita ini selama bulan Ramadan tahun lalu, tahun ini, Allah berikan kepada kita pahala, Allah berikan kepada kita balasan yang terbaik atas semua jerih payah dan ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang fitri ini, Idul Fitri tahun 1437 Hijriah ini, perjalanan umat Islam berdasarkan tahun ini sudah mencapai angka 1437 tahun semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama ini, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai diutus untuk mengembangkan agama ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sepertiga dari penduduk dunia sekarang ini adalah memeluk agama ini. Dan kita pun juga berharap termasuk penduduk yang ada di Indonesia ini, kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai dengan kenikmatan iman dan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari yang fitrah ini saya ajak untuk semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala capaian yang sudah kita
terima saat ini, baik dalam konteks kehidupan pribadi kita masing-masing ataupun dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat atau dalam konteks kehidupan kita berkeluarga atau dalam konteks kehidupan kita bernegara. Tidak ada kata yang paling pantas untuk kita sampaikan, untuk kita ucapkan, melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala capaian yang telah kita capai pada saat ini. Sebab apa, para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung terhadap nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak ada satupun yang mampu menghitungnya. Dan saya dalam kesempatan ini mencoba untuk, mari kita bersama-sama merenungkan kembali terhadap kenikmatan yang patut kita syukuri selama kita hidup ini, terutama bagi saudara-saudara kita yang kelahirannya ada di desa ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak capaian yang sudah kita peroleh, dan itu bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dalam keadaan yang berbeda-beda, Allah berikan jalan rizki kita masing-masing. Ada yang di kota, ada yang di desa, ada pula yang besar, ada pula yang kecil, ada pula yang sedang. Kita semua juga patut mensyukuri ditakdirkannya kita dikaruniai putra putri dan mampu membesarkan putra putri kita ini. Ada yang anaknya banyak, ada yang anaknya sedikit, bahkan juga barangkali ada yang sudah dikaruniai anak tapi ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu. Itu semua juga patut kita syukuri atas segala kenikmatan yang sudah kita peroleh. Ada pula perkembangan di desa kita ini, jalan-jalan yang sudah mulai dikeraskan sehingga memudahkan bagi saudara-saudara kita untuk punya akses keluar dari desa ini dengan cara yang enak dan tanpa terdapat gangguan sedikit pun. Itu bisa kita syukuri bila mana kita mengingat terhadap kenikmatan yang sudah kita peroleh saat ini, bila kita bandingkan beberapa puluh tahun yang lalu, di mana dari tempat ini kita masih berjalan kaki, masih harus mengarungi sungai dan cukup panjang untuk sampai ke tempat kita bisa naik mobil maupun yang lainnya. Dan tidak kalah pentingnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai kenikmatan yang harus kita syukuri di desa kita ini pula adalah termasuk tumbuh berkembangnya keagamaan, terutama berkembangnya pesantren
Al-Fatah yang cikal bakalnya dari masjid kita yang kita muliakan ini, dan namanya pun tidak kita bedakan dengan masjid kita ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam kurang dari sewindu ini banyak sekali capaian-capaian yang manakala kita semua barangkali yang harus menyengkuyung, yang harus membiayai, dan yang harus mengeluarkan biaya ini, tentu ini bukan yang sederhana dan yang ringan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karunia Allah di desa kita ini banyak kader-kader kita rintis dan kita cetak di tempat ini. Bahkan kini kita kembangkan hampir dari seluruh pelosok di negeri ini, hampir dari seluruh pulau di negeri ini mulai berdatangan ke desa kita ini untuk menuntut ilmu, untuk digembleng, untuk diberikan pemahaman keagamaan yang benar, dan untuk menghafalkan Al-Quran. Ini sebuah capaian yang sangat menggembirakan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain para santri dan juga para calon ustadz-ustadz dan dai-dai yang setiap tahunnya kita gembleng di sini 10 hari terakhir di bulan Ramadan, untuk kemudian kita kirim ke berbagai pelosok negeri ini, dalam aspek infrastruktur, dalam aspek pembangunan fisik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sudah mulai memiliki bangunan-bangunan kelas seiring dengan diresmikannya sekolah setingkat menengah ke atas dan menengah pertama yang ada di pesantren kita ini, untuk bersama-sama bersama pemerintah bisa mendidik putra-putri bangsa ini di tempat ini secara legal. Dan alhamdulillah, ternyata tidak terasa kita, bangunan kita sudah berbentuk U sekarang ini, dan insya Allah tahun depan kita akan mengembangkan menjadi U Dawo alias U yang panjang. Tahun depan kita juga akan kembangkan komplek putri yang tanahnya sudah kita bebaskan di sebelah timur dari tempat kita ini. Tahun depan juga kita kembangkan komplek untuk perumahan para asatidz yang akan kita kembangkan di sebelah barat dari pesantren kita ini, juga tanahnya sudah kita bebaskan. Mudah-mudahan kita semua pandai bersyukur terhadap kenikmatan kita ini, termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di pagi hari ini memperbarui ruangan terbuka yang kemudian ditutup untuk menghindari sinar matahari di waktu siang hari, diberi dilebarkannya masjid ini, termasuk bagian dari nilai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dalam waktu 2 hari dari perekrutan pendanaan untuk proyek kita ini mampu diselesaikan dengan baik, dan alhamdulillah tidak kurang dari 40 juta dana ini diserap untuk pengadaan keramik maupun pengadaan tempat kita ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pencapaian secara fisik maupun pencapaian secara aspek rohaniah, termasuk aspek batiniah, perlu kita semua untuk mensyukuri terhadap semua capaian ini, karena ini
menjadi modal dasar kita untuk kita memperoleh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang lebih jauh. Allah sampai bertanya kepada kita, sekiranya kita semua tidak pandai untuk bersyukur terhadap semua kenikmatan ini, Allah berfirman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lalu dengan nikmat Allah yang mana lagi yang kalian bisa dustakan, yang kalian akan dustakan lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, sumber air untuk di pesantren ini dan masyarakat, kita juga dibantu oleh saudara kita dari luar daerah ini. Jalan yang menempati di tengah jalan kita ini juga dibantu oleh saudara kita dari luar. Kemudian bangunan-bangunan yang berdiri ini, tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang mengeluarkan dananya, yang dia tidak kenal saudara-saudara, yang tidak kenal masyarakat ini, kecuali karena di tempat ini telah ditetapkan untuk menjadi tempat persemaian para kader-kader dakwah, para calon-calon dai dan para calon ulama untuk bisa disemaikan di tempat ini, untuk selanjutnya nanti kita kirim ke berbagai daerah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga cara untuk membangkitkan agar kita ini pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-ta'ammul bi ni'amillahi allati la tuhsa. Kita semua mari merenungkan terhadap semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita peroleh pada saat ini. Sampai Allah mengingatkan, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wa asbaha 'alaykum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi 'ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tidakkah kalian merenungkan terhadap semua kenikmatan dengan ditundukkannya semua benda yang ada di muka bumi ini sesuai dengan ketentuan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya, baik itu dalam wujud besi yang bisa ditundukkan, wujudnya air yang bisa dialirkan, maupun wujudnya tanah dan batu yang bisa kita tundukkan saat ini berkat karunia dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam aspek ini satu saja Allah mengajak kita untuk bisa pandai bersyukur. Allah bertanya kepada kita, pernahkah kita berpikir tentang air yang kita minum? Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Pernahkah kita berpikir tentang air yang pernah kita minum setiap hari? Bahkan kita pakai mandi dengan ceburan, dengan banyak air yang kita tumbahkan. Allah bertanya, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahlul munzilun? Andakah yang menurunkan dari langit ini ataukah Allah yang menurunkannya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri saya dulu yang pertama pernah mencoba melakukan penelitian tentang pembuatan air di ITB, kebetulan dosen di tempat tersebut, dan ternyata untuk sekali turunnya hujan itu membutuhkan angka sebesar 1 miliar, karena harus menyewa pesawat
menebarkan bibit, menunggu angin, bahkan manakala tidak jadi mengulangi lagi dari bawah, dan begitu selanjutnya untuk sebuah hujan yang hanya berada di lokal kecil saja. Bagaimana hujan bisa kita terima? Lalu hujan masuk ke dalam tanah, lalu menjadi air sumur yang sekarang ini bisa kita nikmati. Walau nasya'u, jika kita tidak bisa bersyukur dengan semua ini, bagaimana kalau semua air yang ada di sekeliling kita ini, walau nasya'u ja'alnahu ujajan, kami bikin semua air yang ada di sekeliling kita ini asin. Tentu tidak ada satupun di antara kita yang berani hidup dengan air asin, karena akan merusakkan seluruh sistem yang ada di dalam hidup kita ini, seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita ini, karena terlalu kebanyakan zat garam. Bisa jadi kita akan banyak saudara kita yang stroke maupun yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya, falaula tashkurun, maka mengapa kalian tidak mau bersyukur dengan kenikmatan yang diperoleh di tempat kita ini? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita bagaimana menumbuhkan nilai syukur itu dengan kita mengingat kembali masa-masa kecil kita, masa di saat kita masih kecil, hidup, tumbuh dan berkembang di desa ini oleh belayan dua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, tidakkah kalian pernah berpikir bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, mari kita ingat bersama-sama ketika Allah mengeluarkan kita semua dari perut ibu kita. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, kita tidak tahu apa-apa. Lalu Allah kasihkan modal kepada kita, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan modal kepada kita pendengaran, Allah berikan modal kita wal absar, Allah berikan modal kita penglihatan, dan Allah berikan modal kepada kita hati. La'allakum tashkurun, agar kalian semua pandai bersyukur dengan semua ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah semua kita dengan semua capaian yang sudah kita peroleh pada saat ini, ketahuilah itu ada peran atas diberikannya pendengaran, penglihatan dan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah pendengaran dan hati kita ini dan juga kemudian penglihatan kita digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita atau belum? Di hari yang fitri ini pantas untuk kita merenung terhadap langkah yang kedua dalam upaya menumbuhkan nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, untuk kita bisa bertemu dengan kedua orang tua kita, bertemu dengan handai tolan kita yang ikut serta membesarkan kita semua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah rangkaian hadis mengingatkan, wa raghima an bumri'in, amat celaka seseorang, adraka walidayhil kibara au ahadihima, amat celaka seseorang mendapati kedua orang tuanya masih hidup,
atau salah satu dari kedua orang tuanya itu masih hidup, lalu dia tidak mampu menghantarkan kedua orang tuanya itu ke surganya Allah, dan tidak mampu menghantarkan dia melalui birrul walidainya menuju kepada surganya Allah, falam yudkhilahul jannah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai kesyukuran yang harus kita berikan kepada kita. Hadirin, untuk bagaimana kita terhadap kesyukuran terhadap kedua orang tua kita ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari, kaifa abirruhuma ba'da wafatihima, bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita setelah dua orang tua kita ini meninggal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling tidak engkau lakukan empat hal. Yang pertama, engkau senantiasa sambung silaturahmi dengan saudara-saudara, teman-teman dekat dari kedua orang tua kita. Yang kedua, engkau tunaikan amanah, engkau tunaikan pesan-pesan, engkau tunaikan wasiat-wasiat dengan baik, agar kita mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua kita. Yang ketiga, engkau jalankan harta yang kita miliki ini, engkau jalankan harta yang kita miliki yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kita ini untuk kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, yang keempat, engkau jadikan dirimu sebagai orang yang menjadi anak yang saleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah peran kita dalam nilai kesyukuran kita kepada Allah atas dikaruniakan kita kepada kedua orang tua kita dilahirkan di tempat kita ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga, kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon agar Allah berkenan untuk memberikan kekuatan kita semua, agar kita pandai bersyukur di dalam hidup ini, agar kita pandai mensyukuri terhadap semua capaian dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang sudah kita peroleh pada saat ini. Dengan sebuah firman-Nya, Allah berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam hadis ini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada empat hal dalam mencapai pencapaian di dalam kesyukuran kita. Yang pertama, mudah-mudahan Allah karuniakan kemampuan kita untuk bersyukur kepada Allah dengan senantiasa sadar melaksanakan ibadah, mengoptimalkan hidup ini untuk mempersiapkan akhiratnya. Yang kedua, segeralah mempercepat semua amal-amal kebajikan ini, karena ke depan kita akan menghadapi berbagai fitnah dan cobaan yang bisa jadi umur kita tidak panjang. Yang ketiga adalah kita harus mulai bertanggung jawab, kata Allah, terhadap garis keturunan yang sudah kita lahirkan. Sudahkah kita titipkan di tempat yang baik? Sudahkah kita berikan untuk pemahaman agama yang baik? Ataukah kita biarkan terbengkelai yang tentu nanti tidak menjadi anak yang saleh? Kemudian yang keempat, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyudahi semua kesalahan ini, karena kita dikejar oleh kematian, untuk kita segera bertobat lalu beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul dari kajian saya ini, khutbah saya ini, adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, afala
akuna 'abdan syakur. Wahai Aisyah, pantaskah aku ini menjadi hamba yang tidak bisa bersyukur? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat itu dikeluarkan dari lisan dan mulutnya manusia terbaik di 2/3 malam. Di saat beliau ditanyai oleh Rasul, ditanyai oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu beliau tidak pernah meninggalkan ibadah, senantiasa berbuat baik, senantiasa kemudian disiplin menjalankan ibadah salat jamaah, kemudian senantiasa tadarus Al-Quran. Semua ibadah-ibadah itu dijalankan oleh Rasulullah. Timbul pertanyaan kepada Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha yang mendampingi secara setia. Wahai Rasulullah, mengapa engkau harus bercapek-capek seperti ini, beribadah yang begitu panjang seperti ini? Bukankah Allah sudah mengampuni engkau? Bukankah Allah sudah menempatkan engkau di tempat yang mulia? Bukankah Allah sudah menjamin engkau dengan surganya Allah? Maka dengan kalimat yang pendek, Rasulullah menjawab, dengan semua kenikmatan itu, tidakkah pantas aku untuk bersyukur kepada Allah sebagai bentuk terima kasih kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti masuk surga, yang diangkat makamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dibebaskan dari dosa, seluruh hidupnya dia pakai untuk beribadah kepada Allah, salat malam tanpa henti, kemudian disiplin salat 5 waktu berjamaah, membaca Al-Quran, berpuasa, semua dilakukan oleh Rasulullah. Pertanyaan yang mendasar kepada semua kita ini, termasuk yang berdiri ini, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Di mana kita? Di mana kita yang surganya belum jelas, makomnya juga belum jelas, amalnya juga belum jelas diterima, dan dosanya begitu banyak? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita semua bersadar dengan bersyukur kepada Allah, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini alhamdulillah 24 jam diiringi dengan lantunan Al-Qur'an, para huffaz Al-Qur'anul Karim. Silakan masyarakat memanfaatkan sebaik-baiknya. Tempat ini 5 waktu diadakan salat berjamaah full dengan para santri. Tempat ini juga diadakan salat malam sepekan sekali bersama-sama berjamaah. Silahkan para jamaah hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan semua itu dibentuk sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Tempat ini juga disemaikan para kader-kader, anak-anak dari berbagai anak kaum muslimin di berbagai daerah untuk disekolahkan di tempat ini. Silahkan Bapak Ibu semua sebagai bentuk syukur kita kepada Allah untuk menyekolahkan anak-anak sampean ada di sekolah kita ini dan ada di tempat kita ini agar menjadi manusia yang terbaik. Saya cuma prihatin kalau orang dari berbagai pelosok negeri ini berbondong-bondong ke desa kita ini menyekolahkan anaknya ke tempat ini, tapi justru anak kita sampai ada yang tidak paham agama, tidak bisa ngaji, dia terkena narkoba, kemudian pergaulan bebas karena sekolah di tempat umum yang tidak jelas. Maka jangan-jangan ini termasuk bagian dari kufur ni'mah. Jangan-jangan ini termasuk bagian mengingkari dari kenikmatan. Jangan-jangan ini termasuk dari bentuk ketidaksyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesemua ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas semua kenikmatan kita. Kalau semua orang, kalau kebanyakan orang yang sekolah di sini harus melewati kapal laut, harus melewati perjalanan yang panjang, kita putra-putra kita ini tinggal melangkah beberapa kaki saja
namun tidak hadir ke tempat ini, maka jangan ditanyakan. Allahumma syahad, ya Allah saksikan bahwa kami sudah menyediakan untuk umat di desa ini agar menjadi orang yang agamanya baik, dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun semua kenikmatan kita ceritakanlah, bagikanlah untuk kita semua, dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kenikmatan yang hadir ke tempat kita ini. Hadirin, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Pidato ini untuk merefleksi kita semua, untuk kita pandai bersyukur atas semua capaian kenikmatan ini, karena semua kenikmatan ini akan diberikan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Summa latus'alunna yauma idin 'anil na'im, kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada hari kiamat nanti tentang semua kenikmatan yang sudah hadir kepada kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat atas apa yang kami sampaikan ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri ini untuk Allah berkenan memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu mengubah diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا آخرها واجعلنا من حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Dan di hari yang fitri ini, saya Haris Munandar yang biasa tampil di berbagai tempat ini, saya juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal sa'ira amalina kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.